adalah beberapa tips efektif untuk mempromosikan bisnis atau produk Anda di Instagram. Optimalkan profil Instagram Anda. Gunakan foto profil yang menarik. Pastikan foto profil Anda jelas dan mewakili brand atau produk Anda. Kemudian, deskripsi bio yang menarik. Jelaskan dengan singkat apa yang Anda tawarkan. Tambahkan CTA, call to action, seperti follow untuk penawaran eksklusif atau kunjungi website kami. Kemudian, tautan di bio. Manfaatkan satu-satunya link yang bisa diklik di Instagram dengan baik. Anda bisa menggunakan tools seperti Linktree, Linktree untuk mengarahkan pengunjung ke beberapa link. Kedua, konsistensi dalam posting. Jadwal posting. Buat jadwal posting yang konsisten. Misalnya 3-5 kali seminggu untuk menjaga kehadiran Anda tetap aktif di feed pengikut. Kemudian, konten berkualitas. Pastikan setiap postingan memiliki kualitas visual yang tinggi dan relevan dengan audiens Anda. Kemudian, storytelling. Ini sangat penting. Gunakan caption untuk menceritakan kisah di balik produk atau bisnis Anda. Ini bisa membuat audiens merasa lebih terhubung. Nomor 3, manfaatkan Instagram Stories dan Highlights. Stories harian. Gunakan Instagram Stories untuk konten harian yang lebih informal seperti behind the scenes, teaser produk baru, atau promo flashing. Kemudian highlights. Kumpulkan stories terbaik Anda dalam highlight untuk tetap bisa dilihat setelah 24 jam. Anda bisa membuat highlight khusus untuk promo, testimoni, atau FAQ. Yang keempat, gunakan hashtag yang tepat. Hashtag populer dan niche. Gabungkan hashtag yang populer dengan hashtag yang lebih spesifik untuk audiens target Anda. Misalnya, jika Anda menjual kue, gunakan hashtag seperti dessert lover atau kue enak. Kemudian, buat hashtag brand sendiri. Buat hashtag unik untuk brand Anda yang bisa digunakan oleh pelanggan saat mereka memposting tentang produk Anda. Yang kelima, berkolaborasi dengan influencer. Micro-influencer, pertimbangkan bekerja sama dengan micro-influencer sekitar 1.000 hingga 10.000 followers yang memiliki audiens yang relevan dan tingkat engagement. Kemudian giveaway dan kontes. Adakan giveaway atau kontes yang melibatkan influencer untuk menjangkau lebih banyak orang dan mendorong partisipasi. Yang keenam, gunakan fitur Reels, konten Reels yang menarik. Reels memiliki potensi untuk menjangkau audiens yang lebih luas karena algoritma Instagram. Buat konten video pendek yang kreatif dan relevan dengan produk atau bisnis Anda. Kemudian tren, ikuti tren terbaru di Reels, namun pastikan tetap relevan dengan brand Anda. Yang ketujuh, promosi berbayar atau Instagram Ads. Targeting yang tepat. Gunakan Instagram Ads dengan targeting yang spesifik untuk menjangkau audiens yang paling relevan dengan bisnis Anda. Kemudian kampanye sesuai tujuan. Anda bisa membuat kampanye untuk berbagai tujuan seperti meningkatkan followers, engagement, atau konversi penjualan. Yang kedelapan, bangun keterlibatan dengan audiens. Balas komentar dan pesan. Berinteraksi dengan pengikut melalui komentar dan DM untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Kemudian polling dan Q&A di stories. Gunakan fitur polling atau Q&A di stories untuk mengajak audiens berinteraksi dan memberikan feedback. 9. UGC, User Generated Content. Repost konten pelanggan. Bagikan kembali konten yang dibuat oleh pelanggan Anda dengan izin mereka untuk menunjukkan keaslian dan testimoni dari pengguna jasa. Kemudian, dorong pelanggan untuk berpartisipasi. Ajak pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka menggunakan produk Anda dalam hashtag brand atau tag. Yang ke-10, analisis performa Instagram Insights. Manfaatkan Instagram Insights untuk melihat performa postingan dan stories Anda. Pantau metrik seperti reach, engagement, dan follow votes untuk mengetahui apa yang bekerja dengan baik. Kemudian A/B testing, coba berbagai jenis konten dan strategi untuk melihat mana yang paling efektif dalam mencapai tujuan.
Dengan mengikuti tips ini dan menyesuaikannya dengan audience target Anda, Anda dapat meningkatkan efektivitas promosi di Instagram dan mengembangkan bisnis Anda secara online. Good luck!